saya tiap hari, kadang juga seperti ini. Tiap hari ngasih makan Mulan. Itu kebiasaan saya dan saya. Dan kadang kalau ada waktu lagi senggang, saya main-main kemana-kemana. Seperti ini saya main ke pantai, lalu masak-masak di sana. Ini ceritanya mau bikin home sanctuary. Mau bikin home sanctuary ceritanya. Ini lomboknya, ini saya kasih seperempat dibagi dua, seperempat dibagi dua. Ini yang separuh saya pakai apa masak cumi, dan yang separuh saya pakai sambal. Nah, ini sambalnya yang separuh. Ada mentimun, ada kemangi. Ini mau makan bersama. Ini di pinggir laut ceritanya. Ini di pinggir laut. Nah, ini cuminya yang saya hancurin, sehancur-hancurnya, dicampur dengan cabai, bawang merah, bawang putih, diongseng seperti itu. Lagi makan-makan ceritanya. Itu yang dimasak itu cumi setengah kilo. Cumi setengah kilo. Cumi setengah kilo sama dicampur. Dikasih ayam juga yang dirajang halus. Itu ada ayam, ada cumi, ada sosis juga itu. Tapi ayamnya sedikit. Yang banyak itu cabenya. Nah, seperti ini saya lagi ikut teman-teman lagi bikin paping. Kalau lagi nganggur ya ikut teman-teman itu lagi kerja. Lebih baik gerak. Ceritanya seperti itu. Ini mau mempersiapkan makanannya si Mulan. Itu si Jelly sama Jibruk selalu ikut dan ngantri tiap hari. Itu ayamnya, itu tataan dan pisaunya. Ini nggak bisa ketinggalan itu si Jibruk itu. Keduanya ikut ikutan. Jibruk itu nggak bisa ketinggalan. Tiap hari mau motong ayam dia udah nungguin. Kadang nungguin saya lagi ngapain ditungguin terus sama Jibruk. Jelinya itu juga minta jatah. Itu jeli itu juga ikut ikutan akhirnya. Ini asalnya nggak mau sama itu ayam mentah. Ini ikut ikutan. Dia muter terus itu. Minta jatah, mau makan ayam mentah. Dia jadi ikut makan ayam mentah seperti Mulan. Ini petarung itu si Jelly itu sampai penuh dengan luka itu muka-mukanya itu. Petarung handal dia itu penuh dengan luka. Tuh dia pada makan, dia pada makan. Dia kalau belum kenyang, belum pergi itu, Jibruk sama Jelly itu tetap nungguin terus itu. Tuh.
Kalau nanti udah kenyang dia kabur. Pada antrian makan semua. Kelakuannya si Jibruk sama Jelly. Yang Jelly itu sebenarnya dulu nggak mau daging mentah itu nggak mau. Karena ikut-ikutan Jibruk akhirnya dia mau. Tuh. Masih kurang. Dengan antengnya dia makan. Itu Jelly itu makannya makanannya banyak sekali. Kalau Jibruk itu sedikit, hanya sepertiganya itu Jelly. Kalau Jelly sangat banyak sekali. Tuh sampai perutnya kayak obrok gitu. Dia semenjak hampir hilang kemarin itu sekarang sudah mulai gendut lagi itu si Jibruknya. Kemarin sempat kurus, sangat kurus sekali karena mungkin enggak betah di rumah orang yang ngebawanya itu mungkin. Jadi kurus sekali, sekarang sudah mulai gendut lagi dia. Itu jelinya. Pemakan handal itu sampai perutnya kayak obrok gitu. Makan tidak ada habis itu Jelly. Perut. Nah, ini ayam yang mau dikasihkan makan si Mulan. Kita ambilin tulangnya. Karena Mulannya sudah juga agak nakal. Udah berbulan-bulan ini enggak mau makan tulang sama sekali. Maksudnya itu biasanya kan saya kasih itu tulang leher untuk kalsiumnya dia, tapi akhir-akhir ini sudah berbulan-bulan itu enggak mau sama sekali. Ada tulangnya secuil aja dimuntahin. Jadi ada tulang dikit gitu muntah. Agak nakal Mulan, enggak mau makan tulang sama sekali akhir-akhir ini. Kalau ada tulang sedikit gitu, dia langsung muntah. Tuh, dianya. Kasih makan juga susah. Sukanya main-main. Enggak begitu, anu. Enggak begitu. Apa, makannya enggak begitu lahap seperti harimau-harimau pada umumnya. Ya itu dikasih makan malah ngelihat kemana-mana, gak ngelihat makanannya. Makan cuma seperti itu. Biasanya kalau dikasih makan susah sekali gitu, saya rebus. Maksudnya rebus itu disiram pakai air panas. Dia agak bau amis, dia mau. Kalau dia lagi susah makan gitu, tuh. Makan aja, kalau makan nggak semangat sama sekali, malah ngelihat orang lewat kayak ngelihat apa kayak, jadi malah ngelihat nggak jelas itu. Kalau dikasih makan malah ngelihat apa saja itu. Udah biarin tak suruh masuk aja itu. Ayo. Nanti kalau susah tak suruh masuk. Ayo. Kasih makan dari dalam. Gitu itu kalau makan. Jadi nggak ngelihat makanannya dia. Ngelihat apa saja yang dia lihat. Loh, matanya kemana-mana. Yang ngelihat ada orang lewat kayak yang apa kayak itu dilihatin sama dia, bukan makanannya yang dilihat. Tuh. Tuh, malah kabur masuk ke dalam. Lan, ke nanti. Sekarang ganti saya yang masuk. Biarin dia dari dalam sana.
Ayo cepetan. Sudah. Ayo. Lan. Tuh nongol lagi tuh dianya. Di situ juga gitu. Dia ngeliatin apa saja di luar sana. Bukan ngurusin makanannya, enggak. Bisa dilihat caranya, kadang nakal. Kadang makan minta dikecil-kecil gitu, enggak mau besar. Kalau dikasih besar enggak mau, terpaksa harus kita kecil-kecilin seperti itu. Kalau kecil itu sangat lama sekali makannya. Loh, kecil gitu. Kalau dia mau besar ya cepat makan. Tapi kalau dia enggak mau besar, akhirnya dikecil-kecilin. Nah, kadang goda gitu. Terus kabur gitu. Tuh. Dia nyawa lari-lari. Lihat apa itu loh. Ngelihat apa saja dia. Loh. Woi, enggak boleh lari. Langsung lari kencang ke sana. Jadi dia itu enggak mau di apa? Ganggu, dikagetin, enggak mau dia kabur dia. Harus bener-bener apa? Nyantai. Kalau selesai ngurusin apa Mulan, mempersiapkan makan Mulan, sudah selesai, kadang saya ngurusin apa ngecek burung-burung gitu. Ganti makanan burung-burung apa ngecek makanannya burung pipit. Setiap berapa hari sekali gitu, kalau sudah banyak yang pada harus dipisah-pisah itu yang sudah dimakan sama burungnya. Nah, kita cek. Nah, itu rupanya ada anaknya dua. Ada anaknya rupanya. Sudah. Ada anaknya dua. Satu putih. Tuh, anaknya dua. Ini juga ada anaknya. Dua juga. Ini warna putih juga. Ada telurnya enggak diingkram itu banyak. Bibit gantil, ada bibit haji, ada bibit bondol Kalimantan, ada bibit Jepang yang putih-putih, yang lorek, bibit Jepang.
ada kuningnya. Cuma perkembangannya sangat lambat sekali. Sangat lambat sekali. Jadi kadang beranak yang tua mati. Beranak yang tua mati. Enggak tahu umurnya itu sampai berapa bulan atau tahun itu bibit itu. Perkembangannya kok lambat sekali. Ini lapet, ini pengesru, nelor di mana-mana itu. Kurang kerjaan nelor di sini. Ini pasti enggak menetas ini. Adanya seperti ini. Sampai banyak sekali telurnya. Enggak ada yang menetas. Tuh, sukanya ngegigit ini. Sukanya ngegigit ini. Kamu enggak pernah netes itu telurmu. Enggak pernah netes. Udah biarin. Kita lihat burung-burung dan pada kemana nih, kok sepi sekali. Ada di atas. Ini tempat makanan jangkriknya. Jangkriknya di sini. Tuh, coba jangkriknya itu sekali isi setengah kilo. Ada kemana burung-burungnya? Sembunyi. Kita cek. Tuh burungnya pada kabur-kabur itu. Caro. Kita cek. Tuh rupanya ada telurnya. Empat itu. Bertelur empat. Belum menetas. Tahu yang lainnya ini enggak kelihatan di atas ya. Coba lihat pakai kamera. Ada apa enggak? Rupanya kosong. Dan rupanya juga kosong juga. Itu juga kosong. Lagi ada di sana semua itu. Udah kabur kemana-mana burungnya. Itu ada di sana. Gak kelihatan. Semua kabur. Ini tempat untuk mencari sarang. Taruh situ sarangnya. Ini tuh lihat itu beranjangan. Yang satunya di situ. Itu beranjangan. Itu beranjang. Yang satunya di situ itu. Yang satunya itu. Jantannya kabur-kabur. Tuh. Makan paginya nulan dulu ya. Ini makan antara jam 3 sampai subuh biasanya. Enak kan? Dia makan tiap hari. Enak. Gila. Hei. Luwe talan. Luwe ora.
Eh, kilo. Itu kalau pas lagi makannya gampang seperti itu. Kalau pas lagi susah, ya nyusahin orang. Makannya lama sekali kalau makan. Udah terus dia pergi lari habis kabur di kamera ya. Kameranya rusak nih, habis lari habis makan kok lari lho. Lari kencang ke sana langsung menghilang tuh, lihat matanya saja itu di sana tuh matanya kelop-kelop jongkok di situ dengan mata biru mulan. Temanmu barusan datang. Tuh, kamu malah jongkok di situ. Oh. Ini kalau minum dia. Ngeliatin apa itu? Kamu ngapain lihat di luar itu? Gelap itu, tidur. Tidur. Pintar, tidur. Duduk. Put, pintar tidur. Bisa tidur. Arek pintar tidur. Gue ngantuk. Waktunya tidur. Punya tidur, kamu tidurlah. Bisa tidur. Udah, biarin dia tidur. Tidur. Dia kalau mau tidur. Tidur. Yo, tidur. Udah ngantuk dia rupanya.